yang lurus ke depan sana, mau ke sana, mau ke air terjun Fonas lor ya. Aduh, aduh, pegang coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke seluruh, balik lagi bareng Abang Sibilnya ya. Kali ini edisi lebaran ya, lebaran kedua di tahun 2022 ya. Ngeplok ke air terjun Ponot lagi kita ya, bareng sepupu. Gimana ramainya lebaran tahun ini di Ponot, air terjun Ponot? Yuk kita gaskan. Oke seluruh, kita gaskan. Oh nih, perjalanan seluruh ya. Beginilah perjalanannya. Ini sudah dicantiki lagi seluruh jalannya seluruh ya. Di sana terjun Ponotnya. Sana terjun Ponotnya. Aduh, mereng-mereng kameranya sur. Ya. Oke sur. Jalannya kayak gini sur ya. Air terjun tertinggi di Indonesia sur ya, air terjun Ponot, kurang lebih sekitar 250 meter ya. Info yang saya tahu seluruh ya. Hari ini cuaca lagi enggak bersahabat seluruh ya, mendung tapi tanpa hujan ya. Oke, gimana kabar Anda di edisi lebaran tahun ini ya, 2022. Semoga saja kabarnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja yang lagi sakit diangkat penyakitnya ya. Oke, mungkin berapa menit lagi kita nyampe di terjun Ponot lur ya. Banyak mobil masuk seluruh, biasanya nggak kalau begini nih kalau hari Minggu biasa ya. Ini karena lebaran pun sudah diperbolehkan wisata pada buka ya kan. Jadi rame sini. Semakin mendekat, lur ya. Semakin mendekat kita ya
menuju air terjunnya seluruhnya. Mungkin tikungan terakhir ini masuk kita ke gerbangnya, gerbang mengarah terjunnya. Ya, ya, yang lurus ke depan sana, mau ke sana, mau ke air terjun. Kita yang ke bawah ya lo dah, arah Monot lo dah. Ah, di sini jalannya. Itu slow ya, terjunnya slow ya. Apakah air terjunnya ini banjir ya? Nggak tahu juga slow ya. Karena di sekitaran sini tadi dari sana jalannya sudah banyak, baru diguyur hujan ya. Tapi entah kalau ini air terjunnya banjir ya, kita lihat nanti gimana banjirnya. Oke, Lur. Oke, kita masuk gerbang ya, gerbang menuju air terjun Ponotnya ya. Apakah ada apa? Terjun Ponot seluruh ya. Aduh. Aduh. Pegang coy. Pegang. Ini pegang nih ya, 9. Pegang. Awas lepas, awas bengkok-bengkok lagi. Ya, jalannya sudah mulai ekstrim, batu-batu padas, batu-batu koral. Beginilah Lur, kalau mau ke terjun Ponot Lur ya. Bang. Mundur, coy, mundur. Oke, majawan terjalannya seluruh ekstrim. Itulah tengok kan kameranya, jangan tengok jalan aja kameranya. Mbak shooting ke sana dulu, kang kiri itu yang ada sunginya, nampakkan sunginya. Dah. Wah, mundur terus. Merosot terus. Iya, ayo mak. Gini lah kalau bonceng tiga ini. Oke, jalanlah. Oke, mantap.
Ini kalau di aspal lagi kan mantap nih Sur, kan. Ya, buat pemerintah kan di aspal gitu. Jadi ke sini enak mulus gitu. Dari gerbang tadi sampai ke sini jalannya aduh. Hancur. Apakah rame seluruh ya lebaran tahun ini seluruh ya di lebaran kedua ini di lebaran 2022. Mantap kali Slur. Jalannya Slur ya. Ya, kita sudah mau nyampe di terjun Ponot Slur ya. Terjun Ponot. Oke, bareng sepupu ya. Kita sambung videonya ya. Ayo, bareng. Mana orang ini? Nah, kita video Onot Lur ya. Gila Slur, edisi lebaran 2022 ya Slur ya. Jalannya mengkis-mengkis Lur, mengkis-mengkis. Ternyata Agung sudah mulai mengkis-mengkis. Udah mengkis-mengkis orang ini ya kan. Thank you.
dekat pasang. Oke seluruh, gila suasananya di air terjun Polot seluruh ya. Kita semakin mendekat seluruh ya, mendekat. Ini merengnya ya? Apakah semakin mendekat semakin banyak? Nah, kalian duluan sana. Cepat, kalian duluan. Gimana? Gimana lah, kita. Sudah semakin dekat. Apakah masih ada suaranya ini? Oke, seluruh sudah mulai dingin ya, dingin, sudah mulai dingin. Maju ke depan sudah. Satu aja dulu. Oke, seluruh kameranya berkabut. Kameranya berkabut. Oke seluruh, sampai sini lah videonya ya. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Babang Siwilnya Cau.